belakang, seniman. Nah, ada. Udah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin minta pandangan tentang isu kelahiran bayi di wasmata kerajaan dan swasta. Kini kita tahu umum bahawa kelahiran biasanya disambut oleh doktor lelaki. Apakah tindakan yang perlu diambil agar isu kelahiran bayi ini diuruskan oleh doktor wanita? Abang tanya macam ni, dokter pakar spesialis laki-laki yang menyambungkan bayi pada masa istri kita beranak. Pilih antara dua, disambut oleh dokter laki-laki atau bayi kita mati karena tidak ada yang melayan. Karena dokter perempuan tak ada di tempat dan juga terlambat datang. Jadi ulama mengatakan dalam keadaan semacam itu, kalau sangat terbabit kepada perkara yang terlarang pun tak ada masalah, kecuali kalau kita ada dua pilihan. Ini klinik, ini klinik. Klinik sini semuanya perempuan yang melayan. Syolah. Klinik yang sini semuanya laki-laki. Jadi yang cek jantung, yang layan kita laki-laki. Dan bukan laki-laki yang kita pakar. Pakar spesialis memang semuanya profesional. Itu memang salah kalau pada saat dengan kita minta nilai dengan seorang perempuan selama kita masih ada pilihan. Macam itu juga halnya di klinik yang ini non muslim, ini orang Islam, tahu dia dengan kita berobat di klinik yang bukan kita, nanti orang kafir. Tapi kalau pada saat sudah tidak ada pilihan, beranak kemudian kita bukan dalam keadaan seperti itu, oke. Jadi misalnya kalau kita boleh minta tolong kepada dua orang perempuan, satu laki-laki, satu perempuan, jelas kita wajib minta bantuan dengan yang perempuan. Tapi kalau ternyata itu di luar daripada kemampuan kita, ada saat istri kita masuk ke dalam kita, tak boleh ikut, kan? Tak boleh. Kita sudah di luar situ, tak boleh terus sekali dengan istri kita. Jadi kadang-kadang kalau kita tanah juga, tetap juga maksa kita mau masuk, cik, kan jangan berada ke istri. Dan anak-anak itu siapa? Istri lah, enggak. Kalau baca doa, tapi itu ikut. Untuk di luar, nanti akan diproses. Nah, itu sudah lepas daripada leluasa kita. Jadi dalam keadaan seperti itu, hukum pun juga berkorelasi dengan keadaan, boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, kalau Allah takdir kita yang menjadi pakar spesialis untuk meranakkan perempuan-perempuan hamil, kita kena jujur dengan pekerjaan kita dan kena jujur dengan diri pribadi kita dan jujur dengan agama dan hukum akal yang mengemerah segala perilaku kita, minta maaf. Mungkin yang walaupun saya tidak banyak tahu tentang itu, tapi yang saya pernah dengar pada masa perempuan namlah kata kaki ini bukan jantungan, ini jantungan. Itu pakai spesialis laki-laki tak boleh pandang secara semena-menanya. Mantang-mantang suaminya tak ada, orang tak ada. Ya Allah, ambil Facebook, ambil tak boleh. Ada orang tak ada orang tetap itu tak boleh. Tentu sudah lebih batas. Jadi kalau seadanya mata itu dipajamkan kalau tak boleh, pandang ke situ hanya ikut keperluan darurat saja. Selama masih mungkinnya dengan ditutup dengan kain, tutup dengan kain. Tangan boleh memainkan perannya untuk menarik atau untuk membantu janin atau kandungan bayi keluar daripada rahim atau keluar daripada hadapan. Jadi ulama mengatakan darurat berucap dan berjalan terlihat. Keadaan darurat itu diukur ikut hitungan dan keadaan dan tidak boleh lebih daripada batas darurat. Jadi pada saat kita dilayan oleh yang lain jenis laki-laki dengan perempuan-perempuan dengan laki-laki, maka kita melayannya sesuai dengan keperluan yang kita perlukan.
lakukan. Hadza wallahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'a al-akramin azizul jabbar. Waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.